Halo-halo, selamat siang. Selamat akhir pekan teman-teman semua. Oke, kita lanjut untuk pengiriman kita untuk siang ini ya. Dan ini dia untuk orderannya sudah disiapkan semua bos. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 unit yang sudah siap meluncur untuk kesempatan kali ini. Dan unitnya sangat spesial-spesial banget. Kita akan mulai bacakan dulu dari sini ya. Nah, ini ada orderan FX Impact bos. Nah, ini FX Impact M3. Dan ini sepaket dengan teleskopnya Beeman Buntung ya. Ini rekomendasi untuk berburu malam dan juga reticle-nya udah glass ya. Mantap banget untuk unitnya ini dan juga teleskopnya sudah dipasangkan, sudah diserungkan bersama dengan tas senapan double pompa dan juga yang lain-lainnya ada pompa PCP juga ya, 6000 PSI, kaki lipat kupu-kupu, yang kamuflase, peredamnya Orcut Silencer yang pasti sudah disenterkan dengan unitnya, magasinnya juga ini magasin 14 round ya. Nah, nanti untuk pemasangannya dari sebelah kiri sini bos. Oke. Dan untuk unit ini juga sudah dites akurasi, divideokan tes akurasinya satu persatu dan videonya juga langsung dikirimkan via chatting WhatsApp langsung ya. Terima kasih ini kepada Bos Aji yang ada di NTT Nusa Tenggara Timur ya. Ini FX Impact-nya sudah siap meluncur. Mantep banget. Dan untuk unitnya sudah siap langsung diantrikan proses untuk packingnya. Kita geser lagi ke belakangnya bos. Ini ada unit yang sangat spesial banget. Ada AFC Orcut versi 3 bos. Nah ini warna hitam. Keren banget ini bos. Joss ya. Sepaket dengan teleskopnya Markul 416-44 SF FFP. Reticle-nya ikut membesar ya jika di zoom. Ini belum dipasangkan, nanti antri proses tes dulu. Dan ini dia unitnya, keren banget. Ini yang warna hitam habis, ready stock yang warna hijau army. Ini di upgrade ke botol komposit ya, DWM. Mantap, nanti antri proses dulu. Ada tambahan-tambahannya juga yang lainnya. Ada pompa mimis yang cocok 3 kotak, ada tali jerat. Nah, ini tali sandang jerat kulit ya, yang merek Orcut yang terbaik. Terus ada juga tambahannya mounting kamera samping kualitas super, ada muscle brake juga, ada tas juga yang untuk wadah senapan dan juga pompa PCP ya. Pokoknya mantep banget. Ordernya full set lengkap, pokoknya kalau full set lengkap sekalian seperti ini bisa dapat potongan harga, jadi lebih hemat dan juga lebih praktis ya. Karena di sini semua ngetesnya semua dipasangkan, dipastikan oke semua biar nanti bos siap pakai siap jedor aja. Dan ini kita bacakan dulu ya punya siapa. Ini punya bos Bejo Purwo Saputro yang ada di Surabaya. Mantep, mantep banget ya. Ini Komandan Bejo, mantap. Joss. Unitnya bukan kaleng-kaleng seleranya. Nanti langsung kita antrikan proses ya. Nanti kalau sudah keluar untuk video tes akurasinya, kita langsung kirim by chatting WhatsApp langsung. Mantap. Oke, kita geser lagi ke belakangnya. Wah, ini keren ya. Ada bocap full CNC, full Mizumi, full stainless untuk partnya. Ada bocap Red Bull ya, mantep banget. Dan kabar spesialnya, bocap Red Bull full CNC ini juga ada promonya bos. Yang dulunya harga 4.250.000, kini cuma 3.999.000 aja. Udah dapat peredam Orcut Silencer, magasinnya juga sudah dipastikan lancar dari tembakan pertama sampai akhir. Mimis test dan lain-lain, jaminan akurasi, jaminan kualitas. Peredamnya udah disenterkan dengan unitnya. Jadi nanti peredamnya bukan cuma pantesan aja, langsung bisa dipakai, langsung bisa diinstal tanpa tanpa mengurangi akurasi dan bisa langsung siap jedor aja. Apalagi nanti ordernya pakai teleskop sekalian, nanti gratis zeroing sekalian ya. Dan ini ada tambahnya juga tas senapan kamuflase ya. Ini terima kasih banyak kepada Bos Iketut Krisna Putra yang ada di Badung, Bali. Mantap, Pulau Dewata. Selamat siang untuk rekan-rekanku yang ada di Bali ya, dimanapun berada, customer setia warga Bojonegoro, semoga menyimak untuk kesempatan kali ini. Sukses ya selalu untuk kita semua ya, untuk teman-teman semua juga dimanapun berada. Kita geser lagi ke belakangnya sini bos. Dan ini keren banget juga, ada
Monster Scorpion OD32. Nah, ini nih. Ini salah satu project juga dari Warga Bojonegoro. Rekomendasi buat teman-teman semua yang cari senapan harga terjangkau tapi kualitasnya joss banget. Nah, ini dia. Ada Monster Scorpion OD32. Untuk unit ini 2 track speed ya. 1 2 terus dibekali juga dengan setelan power. Untuk safety locknya di trigger sini, pengisiannya sudah mini coupler, sudah yang terbaru ya. Jadi nggak usah tambah mini coupler jantan lagi, nggak usah ribet lagi. Kalau mau isi angin tinggal sambungkan ke semua pompa PCP ataupun tabung scuba ya. Oke, mantap joss ya. Dan untuk unitnya ini sudah siap diantrikan proses packing ya. Safety pressnya di 2700 PSI. Ready stock sisa warna hitam popper klasik sama semua ya. Dan untuk yang terbaru ini, untuk sealnya sudah ada di dalam laras bos. Jadi lebih awet ya dan juga lebih tahan lama. Saat pemakaian posisi menembak ini harap ditutup full seperti ini ke bawah ya. Ngunci, jangan sampai setengah-setengah gini. Pokoknya mentok ke bawah set seperti ini. Biar nanti saat ditembakkan ini nggak buka sendiri seperti ini ya. Oke, itu tadi untuk tipsnya. Dan juga ini customnya minta dipasangkan visir depan belakang. Nah, ini visirnya sudah disiapkan, nanti antri proses ini bos. Jadi proses dites dipasangkan sesuai dengan customnya gimana. Nanti biar siap pakai, siap jedor aja tanpa ribet. Pokoknya mantap. Ini ada peredam ergap silencer, tali sandang, swivel dan lain-lain, mimis tes ya. Ada STKS atau surat tanda kepemilikan senapan. Jadi resmi, nggak usah khawatir ya untuk tenteng-tenteng bawa senapannya. Yang penting bukan di tempat umum atau dibuat yang salah. Nah, terus ini terima kasih kepada bos Hores Manalu yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Halo bos yang ada di Kabupaten Karo, barangkali ada yang menyimak juga untuk teman-teman. Dan kita geser lagi ya ke belakangnya bos. Ada PCP Jawa 3000 PSI sekarang ready stock lagi, hadir kembali dengan pembaruan popper klasik yang lebih ciamik lagi bos. Poppernya mangga hutan, lorek, motifnya keren ya. Dan ini dibekali dengan seal juga yang ada di grendel sini. Jadi ada teflon, ada sealnya juga. Jadi double ya untuk pengaman anginnya, supaya anginnya saat ditembakkan ini nggak keluar ke belakang. Jadi mantep bener ya. Larasnya laras baja OD9 di serombong. Terus untuk tabungnya ini kuningan, tebelnya 2 mili. Dan untuk pengisiannya sudah mini coupler yang pasti, sudah kekinian ya. Aduh, ini masih licin ya tanganku. Nah, ini kena minyak dan ini masih keras. Masih terlalu kenceng, ini ngencenginnya. Nanti kita coba kasih contoh yang lain aja. Dan ini pengisiannya sudah mini coupler ya teman-teman. 3 track speed untuk triggernya model seperti ini. Jadi keren banget ya. Oke, joss. Mantap. Ada setelan powernya juga. Dan untuk harganya 2,2 ya. Untuk Monster Scorpion tadi 1.850.000. Dan ini ada STKS-nya juga. Ini sepaket dengan teleskopnya Basnel 3940. Nah, ini nanti juga langsung dipasangkan di unitnya sini. Nanti langsung diikutkan tes akurasi pakai peredam, pakai teleskop. Pokoknya siap pakai, siap jedor aja. Dan ini ada nepel peredamnya. Dan untuk peredamnya dapat ergap silencer. Pokoknya mantap joss bener. Oke, kita geser lagi ya ke sini. Oke, ini ada unit yang sangat keren banget. Dan untuk unitnya sudah habis stok terakhir ini bos, ada Ruger Magazine. Nah, ini dia sepaket dengan pompa PCP 4 stick ya, OD32 lebih cepat isi, lebih enteng dan juga lebih awet ya. Untuk harganya 1.150.000. Memang mahal sendiri ya kalau yang model ini. Ada juga yang harga 499.000, harga yang lebih bawah lagi, kualitasnya juga sudah oke. 4500 PSI mampu ya, dan juga berbahan stainless, nanti kita kasih lihat ya. Kita bahas dulu untuk unitnya, ini Ruger Magazine ya. Dan ini sudah siap luncur kepada bos Indri Wahyuni yang ada di Kabupaten Maros. Mantap ya, ini yang ada di Maros. Oke, untuk unitnya sudah siap meluncur. Nanti untuk tes akurasinya langsung dikirim via WhatsApp langsung. Dan nanti unitnya langsung kita antrikan proses packing. Oke, mantap joss lagi. Kita akan pindah geser ke depannya sini bos.
Wow, ini keren. Ada Predator OD38 ya, warna merah, dan ini yang harga 4.050.000. Keren just banget ini unitnya. Ini sepaket dengan pompa PCP juga yang 4 stick juga. Ada tambahannya magazin CNC 20 round, Bos. Jadi bisa pakai magazin CNC 20 round dan ini sudah diikutkan tes juga. Magazin bawaannya juga sudah di tes juga, lancar ya dari tembakan pertama sampai akhir. Pokoknya unitnya ini juga sudah di tes akurasi. Untuk tes akurasinya sudah dikirimkan via WhatsApp langsung, dan ini nunggu untuk proses antri packingnya. Terima kasih ini kepada Bos Muhammad Asin Pajri yang ada di Kabupaten Sidret Rapang atau Sidrap ya. Nah, ini yang ada di Sulawesi Selatan. Unitnya sangat keren banget, sudah siap meluncur ini kepada Bos Muhammad Hasin Pajri yang ada di Sidret Rapang, Sulawesi Selatan. Mantap banget. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan. Kita tunggu untuk ulasannya, testimoninya, dan juga ordernya kembali ya. Dan jangan lupa diikuti untuk challenge berhadiah PCP gratis dari Orga Bojonegoro. Jadi semua pembelian unit PCP dari Warga Bojonegoro berhak mengikuti challenge yang berhadiah satu senapan PCP gratis dengan cara review aja, review positif, tes akurasi, hunting vlog atau segala macam dengan sasaran bukan satwa yang dilindungi dan tidak melanggar kode etik dalam berburu. Nanti diupload aja ke Facebook atau YouTube. Nanti minimal durasinya 10 menit ya, boleh diedit sekreatif mungkin. Yang penting real, jangan tipu-tipu ya. Terus nanti langsung di buat untuk judulnya, jangan lupa ada kata orgapnya, dan nanti langsung diinfokan ke kita namanya siapa, unitnya, pembeliannya kapan, unitnya apa yang dibeli dari orgap, nanti untuk kita data dan kita akan nilai di bulan November ya, Agustus, September kalau nggak November ya, sorry kalau ada kesalahan, nanti kita ralat lagi. Pokoknya silahkan konfirmasikan ke kita biar kita data dan nanti kita pantau untuk kita nilai. Untuk penilaiannya nanti dari jumlah tayang, dari like, dari isi kontennya juga akan kita nilai dan kita umumkan. Nanti akan berhak mendapatkan satu senapan PCP gratis secara gratis dan cuma-cuma. Oke, kapan lagi ya? Langsung ikuti. Oke, kita geser lagi ke depannya, Bos. Untuk unit yang ke-10, Bos, ada Predator 500cc. Nah, ini untuk tuasnya double seperti ini, jadi memberikan efek yang sangat enteng banget ini, Bos. Untuk railnya atas bawah semua full Picatinny, dan ini untuk pemasangan teleskopnya bisa di request di atas ataupun bawah. Jadi nanti saat order untuk seri Predator bisa request juga pemasangan teleskopnya, minta yang di atas atau di bawah biar nanti saat tes dan pengiriman ke sana juga sesuai dengan permintaan, Bos. Dan nanti siap pakai, siap jedor aja. Untuk teleskopnya ini Bos AD yang ada di Jakarta Timur ini meminang dengan teleskop Discovery 3940AC, dan ini sudah disiapkan ya, nanti tinggal pasang aja di unitnya. Terus peredamnya juga nanti disenterkan dulu. Terus ada juga yang lain-lainnya, antri proses untuk tes akurasinya. Kalau sudah oke semua, nanti langsung proses antri packing. Dan ini terima kasih ya kepada Bos Adi Kusmawan yang ada di Jakarta Timur. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan, sehat dan lancar rezekinya selalu, amin ya. Oke, kita akan geser lagi ya, Bos, ke depannya. Dan untuk yang mau kembaran seperti punya Bos Ade Kusmawan ini juga masih ready stock. Harganya yang dulunya 4.750.000 didiskon 750.000, jadi cuma 3.999.000 aja. Dan ini jos banget unitnya, sisa satu unit ya. Kalau mau kembaran punya Bos Ade seperti ini, bisa di request untuk amfibi sekalian dua alam ataupun untuk big game ataupun setelan yang lain. Pokoknya silahkan di request aja, nanti kita akan usahakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk Bos. Oke, next kita ke geser unit yang ke-11, Bos. Ada Bocap Monoled yang harga murah meriah, tapi bukan murahan yang pasti ya, karena di Orga Bojonegoro menjamin untuk kualitas, akurasi, dan juga unitnya supaya mantap ya. Dan ini warna hitam, popornya klasik pakai setelan pipi, mantep banget.
Dan ini botolnya 500 cc, panjang larasnya 60 cm ya, di serombong OD22 ada extension valve-nya. Udah dites akurasinya, dan nanti untuk video tes akurasinya langsung dikirimkan via chatting WhatsApp langsung. Ini punya Bos Hartono yang ada di Kutai Timur. Sepaket dengan teleskopnya Beeman Optik 416-44 SF tube 30 reticle-nya HK ya. Mantap banget ini buat long range, dan juga pompa PCP-nya yang harga 400 ribuan ya. 499.000 aja. Nah, ini pompanya. Kaki paten ya, manometernya satuannya adalah MPA. Jadi 20 MPa itu sama dengan 2900 PSI ya teman-teman. Jadi nanti jangan salah baca. Dan jika mau diganti dengan manometer PSI yang satuannya PSI juga bisa. Nanti diganti aja dengan manometer yang untuk senapan. Diganti di sini juga bisa. Nanti tambahnya 55.000 ya. Kalau mau diganti di rumah juga bisa. Oke. Dan ini punya Bos Hartono ya, ada magasinnya juga yang pasti. Dan ini yang kurang adalah peredamnya Orcap Silencer. Nah, ini belum ditambahkan ke sini biar nanti saat proses juga langsung disenterkan, langsung diantrikan proses packing. Sebelumnya juga sudah dikirimkan untuk video tes akurasinya. Dan ini untuk STKS surat tanda kepemilikan senapannya. Oke, mantap ya, Jos. Terima kasih banyak Bos Hartono yang ada di Kutai Timur. Terima kasih untuk semuanya yang sudah rela antri order di Orga Bojonegoro. Mantap Jos ya. Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mimin dari tim Orga Bojonegoro. Tempatnya senapan angin berkualitas, terlengkap, dan terpercaya di Indonesia. Halo bosku, apa kabar? Sekarang Mimin membacakan update stok yang ada di Orga Bojonegoro ya bos, untuk Predator semua. Yang pertama ada Predator 500cc. Tinggal 5 unit ya bos, dan ini untuk varian warnanya, ada biru, ungu, hitam dan juga gold. Dan dibanderol dengan harga Rp3.850.000 saja ya bos. Dan yang kedua, ada Predator OD38 ya bos, dibanderol dengan harga Rp3.850.000 saja ya bos, dan sisa 2 unit ya bos. Dan yang ketiga, ada Predator OD38, terbaru 2022, dan untuk varian warnanya tinggal biru, ungu, merah dan juga gold. Tinggal 4 unit saja bos, buruan di order, dan unit ini dibanderol dengan harga Rp4.050.000 saja ya bos. Dan yang keempat, ada Predator 350cc. Untuk unit ini dibanderol dengan harga Rp4.150.000 saja ya bos. Dan semua unit yang ada di Orgap bisa untuk amfibi atau dua alam, di darat dan di air. Jadi tenang aja ya bos. Dan ini contohnya. Dan yang kelima, ada Predator 500cc.
dibanderol dengan harga 3.850.000 saja ya bos. Dan sisa 2 unit saja bos. Mengapa harus diorgap? Yang lain kan banyak. Ya, karena diorgap adalah pusatnya senapan angin berkualitas, terpercaya dan resmi, mengutamakan kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Untuk akurasi kita dipastikan jos semua, dites langsung satu persatu dan divideokan langsung. Videonya nanti dikirim via WhatsApp langsung. Videonya pakai teleskop, redam, magazine dan di jarak 27 meter dengan pakai mounting kamera. Langsung terlihat hasil akurasinya. Peredamnya udah disenterkan dengan unitnya, jadi bukan cuma pantesan aja ya, dapat peredam orgap silencer V2. Magazine-nya udah dipastikan oke dengan unitnya. Dites pastinya, bukan cuma sebagai souvenir aja. Teleskopnya udah disetting zeroing sekalian. Dicarikan rekomendasi mimis yang cocok. Pokoknya tinggal jedor aja bosku tanpa ribet. Dan pelayanan pasca belinya juga selalu ramah, dan kita bimbing jika ada kesulitan dalam penggunaan unitnya. Jati masih ragu untuk order di Orgap Bojonegoro. Dan ini untuk video tes akurasinya ya bos, untuk pengiriman hari ini. Halo, selamat pagi bos Aji, ini unit pesanan bos, akan ditata di jarak 27 meter dari sini. Kita langsung tesin aja bos. Oke, yang atas bos. Oke, mantap banget ya bos. Oke, mantap banget ya bos. Oke, bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Nah, di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai MIS GPS flat, MIS keluhan kotakan tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi pakai MIS kalengan bos. Dan ini unitnya. Peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya bos. Dan magasinya sudah cocok dari tembakan pertama sampai akhir. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Orgap Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Halo, selamat siang bos Bejo Purwosaputra. Ini unit pesanan bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Oke, langsung kita simak aja bos. Mantap banget ya bos. Oke, sekarang kita turunkan bos.
Oke, mantap banget ya bos. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Nah, di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis di gerdu, mimis keluhan kotakan tanpa sortir. Kalau mau lebih sus lagi pakai mimis kalengan bos. Dan ini unitnya. Peredamnya sudah disantarkan dengan unitnya bos. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Urga Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Wow, mantap banget ya bos Krisna. Groupingnya ini. Halo, selamat sore bos Krisna. Ini unit pesanan bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Nah ini tadi groupingnya bos. Sekarang kita coba zero. Mantap banget ya bos. Kita isi magasinnya dulu bos. Oke, kita lanjutkan bos. Mantap banget ya bos. Oke, mantap banget ya bos. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Nah, di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis GPS flat, mimis keluhan kotakan tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi pakai mimis kalengan bos. Dan ini unitnya. Peredamnya sudah disantarkan dengan unitnya bos. Dan magasinya sudah cocok dari tembakan pertama sampai akhir. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Warga Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Halo, selamat siang bos Horas Manalu. Ini unit pesanan bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Oke, langsung kita simak aja bos. Mantap banget ya bos. Kita tembak yang atas bos. Oke, mantap banget ya bos. Oke bos, kita pas dulu dari mounting kamera. Nah, di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis GPS flat, mimis keluhan kotakan tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi pakai mimis kalengan bos. Dan ini unitnya.
peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya, bos. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Orga Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Halo, selamat siang Bos Farid. Ini unit pesanan bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Kita langsung kita simak aja bos. Mantap banget ya bos. Mantap banget ya bos. Sekarang kita coba yang atas bos. Oke, mantap banget bos. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Nah, di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis, GPS LED, mimis kiloan kotakan tanpa sortir. Kalau malu bisus lagi pakai mimis kalengan bos. Dan ini unitnya. Peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya bos. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Orga Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Halo, selamat sore bos Indri Wahyuni. Ini unit pesanan bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Oke, langsung kita simak aja bos. Mantap banget ya bos. Bos, kita coba tembak yang atas. Oke, mantap banget ya bos. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Nah, di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis Piranha, mimis kiloan kotakan tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi pakai mimis kalengan bos. Dan ini unitnya. Peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya bos. Dan magasinya sudah dicocokkan. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Orga Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Halo, selamat pagi bos Muhammad Hasin. Ini unit pesanan bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Kita simak aja bos. Oke, kita coba turunkan bos. Oke, mantap banget ya bos. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Nah, di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis GPS LED, mimis kiloan kotakan tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi pakai mimis kalengan bos. Dan ini unitnya. Peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya bos. Dan magasinya sudah cocok dari tembakan pertama sampai akhir. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Orga Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Halo, selamat pagi bos Adi Gusmawan. Ini unit pesanan bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Kita langsung kita simak aja bos.
Oke, mantap banget ya bos. Kita turunkan bos. Oke, mantap banget ya bos. Oke, bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Nah, di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis JBS flat, mimis keluhan kotakan tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi pakai mimis kalengan bos. Dan ini unitnya. Peredamnya sudah disantarkan dengan unitnya bos. Dan magasinnya sudah cocok dari tembakan pertama sampai akhir. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Orga Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Halo, selamat pagi Bos Hartono. Ini unit pesanan bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Oke, langsung kita simak aja bos. Mantap banget ya bos. Oke, kita turunkan bos. Oke, mantap banget ya bos. Oke. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Nah, di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis JBS flat, mimis keluhan kotakan tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi pakai mimis kalengan bos. Dan ini unitnya. Peredamnya sudah disantarkan dengan unitnya bos. Dan magasinya sudah sesak dari tebakan pertama sampai akhir. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Orga Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap.